Sulawesi Selatan malam tadi ludes terbakar. Diduga penyebab terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan sederhana. Lokasi kebakaran di lorong sempit di tengah permukiman padat. Api padam setelah belasan unit mobil damkar Kota Makassar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saudara, debat perdana calon presiden langsung dari gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi dari para kontestan. Selasa, 12 Desember, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Rumah Pemilu.